Wah, ini rasanya GOR SMK Negeri 2 menjadi milik SMA Negeri 3 Probolinggo dan SMA Negeri 1 Taruna Leces. Ya, dari SMA Taruna Leces nomor 4 ke nomor 10 mengirim bola, mendribel bola, ya masih bingung ingin dikasihkan kepada siapa. Ke nomor 4 kembali, nomor 4 ke nomor 1, nomor 1 melewati, ternyata waktunya mepet. Ya, SMA Negeri 3 mulai melewati lika-liku kehidupan, ya langsung aja tembak, ya ternyata belum. SMA 3 ya belum juga, diambil lagi oleh SMA Taruna Leces nomor 10, mulai mengiring bola, dikasihkan ke nomor 4, nomor 4 ya melewati ring ternyata. Ya, satu poin buat SMA Negeri 3 Probolinggo. Sekali lagi buat para pengunjung, harap tidak menyalakan flash dalam pertandingan ini karena mengganggu konsentrasi peserta. Buat para pengunjung, diharap tidak menyalakan flash, handphone, atau kamera agar tidak mengganggu peserta yang lagi bertanding kali ini. Untuk kakak yang ada di Tribun Barat, harap flashnya dihentikan ya. Demi kelancaran sebuah acara. Ya, nomor 4 kembali lagi, ya. Tancap tembak, ternyata diambil oleh Semaga ke nomor 8. Ya, ternyata bukan. Diambil lagi oleh Semaga, melewati lika-liku nomor 9. Nomor 9, ya, ternyata waktu terlalu lama. Ya, Taruna mulai mengambil ahli bola, nomor 11 ke nomor 7, nomor 7 ke nomor 10, nomor 10, nomor 23. Ya, langsung tembak, satu poin untuk Taruna Leces. Ya, nomor 11 Semaga, ya, nomor Semaga mulai mengawali, ya. Tembak lagi, satu poin lagi untuk Semaga Probolinggo. Ya, nomor Taruna Leces nomor 11 mengambil alih bola ke nomor 7. Nomor 7 ke nomor 10, nomor 10 melewati lika-liku kehidupan di nomor 23. 23 ya ternyata masuk, hanya sebuah tipuan. Thank you.
Ya, SMA Taruna mengambil ahli bola nomor 24 ke nomor 11. Nomor 11, nomor 11 ingin enggak tahu mau ke nomor ke mana. Nomor 11 ke nomor 24, 24 melewati lika-liku kehidupan ke nomor 7. Nomor 7 ke nomor 11 kembali, nomor 11 ke nomor 23. 23 ke nomor 20. Ya, diambil oleh Semaga nomor 14. Semaga kembali, Semaga menggiring bola, ya ternyata hanya sebuah tipuan, ya tembak kembali, ya ternyata bukan. Taruna kembali nomor 10 mengambil ahli bola Mas Faiz, ya nomor 10 mau ke nomor 7, ya nomor 7 mengoper ke nomor 11. Time out. Ya, time out. Ya, kita akan memasuki kuarter kedua. Wah, supporter dari Semaga sangat mengawali perjalanan timnya. Ya, kembali ke kuarter kedua pertandingan antara Semaga Probolinggo melawan SMA Taruna Leces, ya. Semaga mulai, ya, diambil oleh Taruna nomor 10. Ya, ke nomor 11, nomor 11, nomor 11, ya, tembak. Ya, satu poin lagi buat Taruna Leces. Sekali lagi buat para pengunjung, harap tidak menyalakan flash handphone atau kamera digital agar tidak mengganggu permainan dalam bertanding. Ya, Semaga mengambil ahli bola, ya, melewati lika-liku kehidupan ke nomor 7. Nomor 7 ke nomor 8, nomor 8 menembak bola, ya ternyata tipu semata. Ya, SMA Taruna mengambil ahli bola nomor 10 Mas Faiz mau ke nomor 10 ke nomor 14, ya. Ke nomor 11, nomor 11 ke nomor 10 lagi, ke Mas Faiz kembali ke nomor 4 menembak bola, ya masuk. Satu poin kembali untuk SMA Taruna Leces. Poin sama, yaitu 4 poin untuk SMA Negeri 3 Probolinggo dan 4 poin untuk dan poin ternyata sama. Poin sementara 7 poin untuk Taruna Leces dan 4 poin untuk SMA Negeri 3 Probolinggo.
Wah, dari SMA Negeri 3 supporternya membangkitkan semangat dari timnya. Ani, mana supporter dari SMA Taruna Leces? 2000 orang. Terima kasih buat para pengunjung yang sudah datang untuk turut memeriahkan acara SMK Basketball League tahun ini. Dan tentunya kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsor yang telah mensupport acara EBL SMK Basketball League tahun 2017 ini. Terima kasih buat Gila Sepatu Malang, Mazel Tov Barbershop, GNE dan Zoya. Terima kasih juga kepada Baba Lati, Natuna, Lava Lava Hotel dan PTPN 11. Dan terima kasih juga kepada BFI, BNI 46, BCA, Ratna Club dan Torabika. Terima kasih juga kepada klub Pop Me, Indie FM, Teh Pucukarum, Kedaian, dan Bromo View. Dan juga terima kasih kepada Global Tech, Panca Benua, Red Box, Sumber Hidup, Ria Cafe, Kurnia Kamera, Prol Tape, Star Milkshake, dan TB Kurnia Asri. Lalu juga terima kasih juga kepada Ridicom, Bulog, UD Akas, Oppo, Warung Cak Agus, dan Hydro Koko. Dan juga terima kasih kepada media partner kita buat Disnatalis tahun ini, Info Pensi. Kami segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsor yang telah bersedia mensupport acara kita ini. Mana? Ya, pertandingan dimulai kembali. Kami beritahukan untuk para pengunjung yang bingung untuk melihat jadwal selengkapnya sepanjang IBL 3 ini bisa dilihat di Instagram kita yaitu di @osis_fusion dan @smkdahits. Sekali lagi bisa dicek di @osis_fusion dan @smkdahits. Oh ya Nika, gimana nih kalau perut jam segini lapar dan haus, apa perlu kita keluar dari area SMK 2? Gak perlu dong, karena kita sudah menyediakan stand sendiri untuk Pop Me. Ada juga tuh untuk bila haus gitu ya, bisa mengunjungi stand kita yaitu di Teh Pucukarum, di Club dan Torabika. Ada juga tuh Bebelati. Oke, jadi buat brother-brother dan sista-sista yang sekarang lagi nonton, yang ngerasa perutnya keroncongan dan tenggorokannya haus, langsung aja datang ke stand yang telah OSIS siapkan, tepatnya di area depan GOR. Dijamin deh produk dari kita halal semua dan mengenyangkan ya pasti. Ya pastinya. Supporternya SMA 3 agak keras ya. Oke,
e-sportingnya buat SMA Taruna Leces. Taruna Leces mana suaranya? Ya, 2000 orang. Oke nih, kita mau ngumumin juga, jangan lupa buat pesen merchandise OSIS untuk Disnatalis tahun ini, yaitu baju GPSE 2017. Kita udah punya dua varian warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Dijamin deh, gak usah khawatir masalah desain, karena desain kita beda dari yang lain. Ya, nomor 11 dari taruna nomor 10, nomor 10 ke 24 ya, ternyata pelanggaran waktu. Supporter Semaga menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ayo dong, dari Taruna jangan mau kalah dengan SMA Negeri 3 Probolinggo. Thank you.
Oke nih, kedudukan poin sementara 11 poin untuk SMA Negeri 3 Probolinggo dan 10 poin untuk SMA Taruna Leces. Ini SMA Taruna Leces, semangatnya biar bisa mengawal lebih jauh poin dari SMA Negeri 3 Probolinggo. Dan buat SMA Negeri 3 Probolinggo, tetap dipertahankan agar bisa jauh lagi poinnya lebih dari SMA Negeri Taruna Leces. Ya, Taruna nomor 24 ya, ternyata jatuh Taruna. Ya, Taruna Leces ya. Ya, satu poin lagi buat Taruna Leces. Ternyata hanya tipu. Thank you.
SMA Taruna mulai kembali. Ya, satu poin lagi buat dari SMA Taruna Leces. Semoga mulai mengawali bulan nomor 11, nomor 11 menempat ke nomor 14, nomor 14 ya. Mengalami travel. Ya, satu poin lagi dari Semaga Probolinggo. Hanya PHP lemparan. Diambil lagi oleh Semaga nomor 14 ke nomor 9 ya, diambil lagi oleh Taruna ya, nomor 10 melewati lika-liku kehidupan ya. Nomor 11 Taruna mengambil ahli bola, dilempar ke nomor 4, nomor 4 yang mengsut ya, ternyata hanya lemparan PHP dari Semaga, mengambil ahli bola, dilempar ke belakang. Oke. Oke. Perolehan poin sementara kali ini Semaga masih yang terunggul, yaitu 15 poin untuk Semaga dan 14 poin untuk SMA Taruna Leces. Ini dari SMA Taruna Leces segera menikung poin dari Semaga agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan buat Semaga, ayo jaga pertahanan kuat-kuat agar poinnya tidak bisa diambil oleh SMA Taruna Leces.
Thank you.
Ya, ditangkap oleh Semaga nomor 12. Ya. Ya, syuting dilakukan dari Semaga. Ya, syuting PHP. Ya, dari taruna nomor 10, nomor 7 mulai mengawali. Ya, satu poin lagi buat taruna Leces. Oke, oke. No anarkis, no rasis ya. Oke. Oke, syuting dilakukan oleh SMA Taruna. Ya, syuting PHP ya, ditangkap oleh nomor 7. Nomor 10 mulai mendribel bola, nomor 7 kembali, nomor 7 kembali ya. Tembak, syuting PHP lagi. Oke, kedudukan sementara kali ini SMA Negeri 3 16 poin dan SMA Taruna Leces 16 poin. Kedudukan saat ini seri.
Ya, semoga satu poin lagi. Oke. 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 Pemenang. Oke, syuting dari SMA Taruna. Ya, syuting PHP. Oke, syuting kembali dari SMA Taruna. Ya, ya PHP kembali. Dari putra SMA Taruna nomor 23, nomor 23 mulai menyuting. Ya, nomor 7. Ya, diambil oleh SMA Negeri 3. Ya, diambil oleh SMA Negeri 3. Ya, ternyata keluar lapangan. Ya, semoga ya ternyata kembali. Ya, syuting kembali dilakukan oleh SMA Taruna Leces. Oke, mana pen? Oke, mana suara dukungannya untuk SMA Taruna Leces? Oke, syuting dilakukan kembali oleh SMA Taruna Leces. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syuting PHP. Oke, dilakukan kembali. Ya, ya, PHP kembali. Oke, diambil Taruna. Taruna mengsut lagi. Ya, ternyata bola PHP ya nomor 7. Kesempatan nomor 7, nomor 10. Ya.
Ya, bola diambil oleh Semaga. Ya. Oke, Semangga mengambil alih bola nomor 14 ya. Ya, diperbutkan oleh Taruna. Taruna ya. Ya. Selamat untuk SMA Negeri 3 Probolinggo dengan perolehan nilai 18-16. Pertandingan berakhir, pemenangnya adalah SMA Negeri 3 Kota Probolinggo. Semangat terus untuk SMA Taruna Leces. Jangan putus asa, masih ada pertandingan selanjutnya. Kami ucapkan sekali lagi selamat untuk SMA Negeri 3 Probolinggo. Dan jangan berkecil hati untuk SMA Taruna Leces, karena kalian telah membanggakan sekolah kalian masing-masing. Oke, pertandingan hari ini telah selesai. Kami segenap panitia dan pelaksana EBL 3 Disnatalis SMK Negeri 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para penonton. Sampai jumpa di pertandingan besok. Untuk pertandingan besok, pertandingan pertama dimulai pada jam 12:30 siang. Jadi jangan lewatkan 12:30. Buat kalian-kalian yang ingin menonton EBL, segera datang ke sini. Hari Sabtu tanggal 11 November 2017 EBL 3 akan dilaksanakan atau dimulai pada jam 12:30 siang. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube kita untuk live streaming di TV Edukasi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Di sana kalian bisa melihat dan menonton tayangan ulang selama pertandingan hari ini. Pastinya jangan lupa lihat di YouTube channel kita TV Edukasi Sekolah SMK Negeri 2 Probolinggo. Kalian bisa melihat tayangan ulang pertandingan hari ini. Sekali lagi kami dari segenap panitia dan penyelenggara EBL 3 di Disnatalis SMK Negeri 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan see you.